Berikut ini cara menggunakan cashback referral dari Bibit ya teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang mendapatkan cashback, kalian bisa mengikuti tutorial ini untuk cara penggunaannya. Oke, langsung saja teman-teman kita masuk ke tutorialnya. Langkah yang pertama, silakan teman-teman masuk atau login ke aplikasi Bibit. Nah, di sini kita membahas untuk cashback dari hadiah referral ya teman-teman ya. Nah, apabila kalian baru mendaftar dan memenuhi syarat, kalian akan mendapatkan cashback. Begitu juga kalian apabila kalian mengundang teman, kalian juga akan mendapatkan cashback ya. Nah, cashbacknya ini bisa kita gunakan untuk membeli reksadana ya teman-teman ya. Nah, di sini kalian akan mendapatkan cashback 25.000 untuk setiap teman yang mendaftar dan investasi minimal 100.000 untuk pembelian pertamanya di Bibit menggunakan kode referral. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat di sini ada saldo cashback saya yaitu 75.000. Nah, untuk cara penggunaannya cukup mudah, teman-teman langsung klik aja di bagian yang ini, bagian pakai, kita klik. Nah, kemudian di sini teman-teman silakan pilih nominal pembelian yang ingin kalian gunakan. Nah, di sini saya contohkan yang 100.000 ya, teman-teman ya. Nah, kemudian di bagian yang bawah ini jangan lupa kalian aktifkan. Nah, kalau sudah diaktifkan, teman-teman silakan klik di bagian yang ini, pilih portofolio. Nah, di sini saya ada dua ya teman-teman ya, dana tabungan dan pensiun. Nah, di sini saya pilih yang tabungan aja. Kemudian teman-teman pilih di sini, pilih produk. Lalu di sini teman-teman silahkan sesuaikan mau beli reksadana yang mana. Kalau yang pengen minim risiko yaitu di bagian pasar uang, karena risikonya rendah dengan return yang lebih tinggi dari deposito ya teman-teman ya. Kemudian kalau kalian ingin menghasilkan return yang tinggi, kalian bisa pilih saham tetapi risikonya lebih besar. Nah, di sini saya contohkan di pasar uang. Nah, di sini teman-teman silakan pilih mau yang mana. Nah, biasanya saya memilih yang ini ya, Sukor Investment Money Market ini. Nah, kemudian kalau udah, lalu kalian klik di bagian yang ini, beli sekarang. Nah, di sini teman-teman bisa pilih di bagian yang ini, diklik. Nah, di sini kita sudah menggunakan cashback yang tadi ya, teman-teman ya. Lalu teman-teman di sini silakan klik di bagian yang ini. Dicentang ya, jangan lupa. Lalu klik bayar sekarang. Nah, di sini teman-teman bisa pilih pembayarannya banyak sekali, bisa menggunakan Bank Jago, kemudian GoPay, Link Aja, Shopee Pay, pakai transfer bank juga bisa. Nah, di sini bisa menggunakan virtual account. Nah, ada BCA, BRI dan masih banyak lagi ya teman-teman ya. Nah, di sini ada yang gratis dan ada yang berbayar ya. Nah, di sini saya biasanya menggunakan Bank Jago. Lalu kalau udah teman-teman silahkan klik bagian ini yang bayar. Nah, sekarang di sini saya lanjutkan untuk pembayarannya melalui Bank Jago ya, teman-teman ya. Kalau kalian menggunakan bank yang lain ataupun dompet digital, kalian sesuaikan aja. Oke, teman-teman, di sini untuk pembayarannya sudah berhasil ya, teman-teman ya. Nah, jadi kita bisa klik selesai. Nah, jadi kita tinggal tunggu aja untuk reksadananya masuk ke Bibit ya teman-teman ya, sekarang masih dalam proses. Nah, untuk melihat riwayatnya teman-teman bisa klik di bagian yang ini.
Nah, di sini sedang diproses ya, teman-teman ya. Ini di bawahnya pembayaran diterima. Nah, nanti kalau udah selesai dia akan bertambah ke jumlah investasi kita ya, teman-teman ya. Kemudian di sini keterangannya akan berubah menjadi berhasil. Oke, teman-teman, itu saja untuk cara penggunaan cashback referral. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.